Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya berada di Jalan Purworejo Magelang yang ada di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo. Untuk arah depan saya, ini arah menuju ke Kuto Arjo, Kota Purworejo, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk arah kanan saya, ini arah menuju ke Kabupaten Magelang dan juga Kota Semarang. Oke teman-teman, video kali ini kita akan jalan-jalan melewati Jalan Purworejo Magelang. Nanti kita jalan ke arah Kota Purworejo. Untuk video ini saya ambil ini hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Ini sekitar jam 4:30 sore. Kita mulai jalan ya, kita jalan ke arah Kota Purworejo. Di depan ada jalan belok ke kiri, itu jalan menuju ke Banyuasin. Untuk Jalan Purworejo Magelang ini sudah bagus ya teman-teman, sudah ada perbaikan, sudah halus semua. Dan untuk lalu lintasnya ini cukup ramai dan sangat lancar sekali. Selamat menonton ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain yang ada di channel ini. Sekarang kita sampai di depan Pasar Maron, itu di sebelah kiri itu ada Pasar Maron. Dan ini ada pertigaan ya, ini kalau ke kanan itu jalan menuju ke Kabupaten Wonosobo. Untuk menuju ke Bendungan Bener itu teman-teman ambil yang ke kanan juga ya, arah menuju ke Kabupaten Wonosobo. Thank you.
Di kanan jalan ada Polsek Luwano, dan itu ada jalan belok ke kanan, itu arah menuju ke Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng Luwano, dan juga jalan menuju ke SMA Negeri 5 Purworejo. Di kiri jalan ini ada Rumah Sakit Islam Purworejo. Di depan kita berhenti di pertigaan di desa Trirejo, masih di kecamatan Luwano. Untuk yang lurus itu menuju ke kota Purworejo ya teman-teman. Kalau dari sini ke alun-alun Purworejo itu kurang lebih sekitar 5 kilometeran. Dari pertigaan ini kalau jalan ke arah kiri, ini arah menuju ke desa Karangrejo, nanti melewati jembatan Pucung Baru. Saya juga pernah upload ya teman-teman video di jembatan Pucung Baru atau jembatan Sejiwan. Nah itu teman-teman bisa tonton videonya, ada di channel ini. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah ikut menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.